anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Rasanya bagaimana hari ini sayang? Senang. Senang. Ada enggak yang sedih? Nah, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir biar Ibu tahu. Ya. Dewa Yu Indah. Hadir Bu Guru. Dapa. Hadir Bu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu agar proses pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Menundukkan kepala sejenak. Ya. Berdoa mulai. Mulai. Nah, masih ingat dengan lagu Garuda Pancasila? Masih. Ya, kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, riba riba bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan. Apa sih yang Ibu bawa ini? Ayo, coba. Deo, apa yang Ibu bawa? Jajan Bu Guru. Ya, benar sekali Deo. Ibu bawa jajan. Nah, sekarang ini. Apa sih ini, Arsya? Skincare. Ya, pinter sekali. Skincare. Ya, nah, ya tadi Arsya, Deo sudah menjelaskan. Memberitahu Ibu ini jajan, ini skincare. Nah, sekarang dari jajan ini, terus skincare ini, coba perhatikan apa bentuknya. Ayo, siapa tahu? Segitiga. Apa? Segitiga. Coba perhatikan sekarang, Ibu bawa lembar kegiatan, bentuk-bentuk benda yang Ibu bawa. Coba anak-anak sekarang tuliskan benda-benda yang anak-anak ketahui sesuai dengan bentuknya. Ini bentuk apa anak-anak? Bulat. Coba dulu, kita coba dulu buat beberapa benda. Udah, kalau lingkaran apa sih contohnya ya? Kalau lingkaran? Penghapus. Penghapus ada enggak yang bentuk lingkaran? Ada. Apa lagi? Bola. Ada enggak? Kalau bola lingkaran enggak? Tutup botol Bu Guru. Bacaan penggarisan. Tiga. Segitiga. Desktop. Nah, ini sudah Ibu ambil pekerjaannya. Nanti Ibu periksa. Sekarang kita akan buat kelompok dulu. Masih ingat dengan kelompoknya? Masih. Ya, ayo kita bentuk kelompok dulu. Oke, kelompok dulu. Benda mana yang berbentuk segitiga?
Ya, mana lagi, Bu? Segini ya. Ya. Ini apa nih? Bentuk yang paling kecil.